Selamat sore. Hari ini kita mau bikin kaki palsu buat burung yang dulu pernah saya operasi. Kita foto kakinya dulu ya. Cuma saya ngeliat ternyata sekarang kondisinya kurang memungkinkan. Jadi kalau dia menangkring bisa kepleset. Kita mau coba bikin kaki palsu dari sedotan. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Lalu kita coba lagi, kita pasang lagi dengan pembuatan yang baru tadi kan gagal. Jadi kita keduanya ini untuk menyambung ke kaki burung terlalu panjang. Mudah-mudahan berhasil agar dia bisa menginjak ini kembali. Ayo kita kasih air agar tidak terlalu panas. Ternyata bulunya yang kena api yang kebakar, jadi bau. Oke, kita lagi. Agak susah juga karena kita takut menyakitin burungnya ya, jadi kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan takut burungnya hasilnya. Jadi kita tinggal rapikan lagi kakinya, kita potong ujungnya dulu. Bisa berfungsi. Oke, terpanjang 43. Kita akan coba dulu ya. Kita akan coba ke taruh di kandang burungnya lagi sebentar. Kita membantu ya, lumayan. Lalu kemarin kan keset-keset. Oke, ternyata operasi kita berhasil, walaupun tidak maksimal, tapi sedikitnya membantu burung itu bisa nangkring sedikit ya. Jadi semoga itu bisa bermanfaat, walaupun tidak banyak. Oke, selamat sore, salam Hijomania.